Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue. Di video kali ini gue bakal bermain game Growtopia. Oke guys, jadi sesuai yang ada di judul, gue bakal melanjutkan series Road to Magplan gue lagi di episode yang ke 5 apa ya, gue lupa. Kayaknya 5 deh, kalau nggak 5 sih 4 kayaknya. Ya kayaknya 5 guys. Jadi di Road to Magplan kali ini tuh gue bakal mas project lagi. Mungkin gak bakalan semuanya gue pakai kan di sini kan di sini gue punya 17 dial 82, ini nggak bakal gue pakai semua ya. Mungkin gue bakal pakai separuhnya aja, mungkin ya 5 sampai 7 dial lah bakalan gue pakai. Jadi di sini tuh gue bakal mas project yang namanya Rainbow Block ya. Mungkin kalian bakalan bosan ya dengerin, soalnya kan gue belakangan ini sering banget mas Rainbow Block. Karena kenapa ya, gue kan nggak bisa mastiin gue tuh bisa online kapannya gitu. Jadi ya kadang tuh gue misalnya lagi renggang aja baru gue on Growtopia, misalnya gue lagi nggak renggang ya gue nggak bakal on Growtopia. Jadi ya takutnya gini, misalnya gue mas project Magic Bacon ya kan, itu pas gue mulai itu harganya bagus tuh, tapi gue cuma kan gue nggak bisa mastiin kelarnya itu kapan ya. Sedangkan kalau Magic kalau Rainbow Block ya setelah lo gue mau nyelesain mas projectnya kapan itu pasti harganya masih oke. Walaupun harganya bukan masalah turun nih harganya, misalnya 6 jadi 8 mungkin gitu ya, itu masih bisa gue manfaatin. Gue farming ulang sih bahan-bahannya si Orange Block sama Purple Block. Cuma kalau Magic Bacon kan dia nggak ada yang bahannya itu farmable guys. Jadi itu kerugiannya kalau gua tuh mas project yang lain. Emang profit itu lebih untung kalau mas project yang kayak gitu. Jadi tuh ya cuma kan di sini gua nggak bisa on yang pasti. Misalnya gua mau on besok itu gua nggak bisa guys. Jadi ya sih tergantung gua lagi ngerenggangnya kapan. Emang di sini gua tuh mas projectnya tuh yang bisa gua kerjain kapan aja gitu. Jadi di sini gua bakalan pakai mungkin 5 DL sampai 7 DL aja, dan gua bakalan beli Shoro, habis itu nanti gua bakalan beli full pack ya supaya gua tuh nanti pas nge-hate si Rainbow Block-nya itu lebih bermanfaat guys. Karena harga si Rainbow Block itu tuh lebih mahal daripada harga full pack-nya. Jadi ya intinya tuh kalau kalian menggunakan full pack, usahain harga seed-nya itu lebih mahal dari harga full pack-nya sendiri gitu loh. Jadi di sini gua bakal cari dulu bahan-bahannya di World Tour SS Space Shop. Gue mungkin bakalan pakai 5-7 DL seperti yang gue bilang tadi, gue ulang-ulang terus ngomong. Jadi di sini gue bakalan beli Purple Block-nya itu mungkin agak lebih banyak, karena ya harga Purple Block kan lebih mahal daripada Orange Block. Jadi gue bakalan lebih ke Purple Block-nya habis itu ke Orange Block-nya guys. Jadi jangan bosan-bosan ya kalau gue nge-mas project Rainbow Block terus bos ya. Jadi ya daripada kalian nggak ngeliat-liat Road to Magplan gue ya kan. Ya jadi nanti gue bakal mas project sekaligus nge-break paper juga guys. Gila pekerjaan gue banyak banget ini. Jadi bakal gue skip dulu dan bakal nanti gue kasih screenshotannya pas gue beli bahan-bahannya gitu. Let's go dah. Oke, setelah beberapa lama gue mencari, di sini belum gue keluar semua, baru keluar tuh hampir 2 diamond block guys. Karena nyarinya rada susah dan ya gue nggak tahu gue lagi sial atau gimana. Soal tadi tuh yang nyari tuh lagi banyak guys, atau mungkin orang tuh kayaknya banyak banget yang mau mas Rainbow ya. Soalnya rebutan men. Gue dapet harga purple itu di angka 11 sampai 12 per 1. Cuma gue rata-ratanya itu lebih sering dapet di angka 200 per 18. Sedangkan untuk si Orange Block tadi kan ada orang jual 20 per 1, stoknya banyak. Gue sikat aja lah ya supaya mempersingkat waktu. Sebenarnya tuh orang yang jual 35 per 1 tuh bahkan ada, cuma stoknya tuh banyak, cuma 100, 200. Dan di sini purple block itu ada purple block seednya itu ada 1193 dan si ininya Orange Block itu ada 1694 guys. Jadi di sini tuh nanti bakal gue cari lagi ya. Paling mentok-mentok tuh bakalan gue beli ya ngabisin 5 DL ya, mungkin 3000-an tri ya kalau nggak salah ya. Intinya tuh patokan gue tuh minimal 5 DL lah, nggak boleh lebih dari 7 DL ya. Dan ya oke, nanti sini bakal gue cari lagi, cuma nanti di off record aja karena di sini gue mau beli sorongnya dulu guys. Atau mungkin DCS beli nggak ya? Boleh sih, dan ini ada gems nggak seberapa, gue ambil aja. Berapa sih dapatnya? Cuma 1000. Gue kira bakal banyak men. Jadi di sini bakal gue beli lagi nanti, cuma di off record. Oke sekarang gue bakal cek dulu harga soro berapa sih, kalau nggak salah 2 DL-an guys. Soalnya ini item-item farmer nih bau-bau karena mau ada Advance Festival nih pada naik bos ya. Semoga aja ini barang-barang itu, bahkan ada yang DM gue, bang harga UT naik. Lumayan lah, hitung-hitung gue nge-keep DL di lu bang. Ya gue nggak tahu guys ya, kayaknya harga-harga alat-alat farming itu berada naik semua ya kayaknya. Gue bakal cek dulu ke Bu Soro. Harga Soro tuh kalau salah 2 DL-an deh kalau nggak salah ya. Soalnya nanti tuh
pasar fest festival bisa dibuat, jadi ntar bakal drop lagi, jadi kayak gitu loh. Jadi kalau mau keep itu jangan pas sampai eventnya tuh ada. Kalau usaha itu misal 2 hari event sebelum ada nih, itu lebih baik dijual guys, daripada kalian keep nanti udah event terus drop nangis ya. Jadi jangan lupa guys, dijual aja ya. Aduh ini linknya ngeselin banget dah. Bentar guys, kayak gue udah di Buisoro dan di sini orang wah 290, gila me gila. Oh itu plow deh. Sel traktor 370. Gila. Soro 340 men. Gua pas habis survei festival jual 125. Berarti 125 naik hampir 3 kali lipat loh. Jadi buat kalian yang punya DL nganggur, nanti survei festival belilah soro banyak-banyak, habis itu tunggu setahun ya. Tunggu setahun guys, tunggu setahun bakal profit ya 2 DL-an lumayan lah. Cuma ya nahannya itu lama banget, di sini gila traktor 340 men. Kayaknya nanti pas mau event-event survei fest gua jualin, takutnya nanti gua rip anjir. Kayak gue beli di sini yang warna red aja guys, karena gue lebih suka yang warna red ya. Kita tanya dulu. Les 320. Tawarnya rada enggak ngotak tinggi guys. Soalnya efeknya tuh ya gue kan efek biar bisa itu doang ya. Bah biar bisa full pack doang, jadi gue enggak perlu soro juga gitu loh. Les 330. Oh. Oh, gimana? 330. Oke, dia mau kah? Just 3WL. Kita harus tanya-tanya dulu guys, harus memanfaatkan keadaan ya, kita harus jago gitu loh. Please to me need DL. Bisa aja ya konten bang ya, ex devil god aja, ex squad kali itu guys. Gimana dia mau gak ya? Kayaknya harus mau guys, harus mau. And I need to bro. Oke, ini bareng guys, kita kasih 3 WL buat dia ya. Ekstra 3 WL buat dia main, gak apa-apa. Lagi banyak deal main, bayangin. Kita kasih di sini, lalu wait, break DL. Saking banyak DL main, habis jual barang nih. Maklum lah, tadi namanya Hiyakimaru. Hiyakimaru, kita kasih 3 diamond lock 33. Jadi guys, jangan lupa investasi item-item farming ya, mulai dari sekarang men. Tapi kayaknya sudah telat sih. Kayaknya udah telat guys, soalnya harga udah pernah naik semua ya. Kalau nanti kalian beli sekarang tuh mungkin ada kesempatan naiknya, cuma mungkin gak bakal sekaya kayak gini gitu loh. Oke. Oke, di sini gue bakalan beli DCS, beli gak ya? Boleh sih DCS Dagas dan DCS double. Gue DCS biar mempersingkat waktu farming gue nanti, kan soal ini item farmable bakal gue farming bos ya. Biar gue tuh lebih cepat waktunya gitu loh. Enggak terlalu lama banget nge-farming, ntar sampai gila gue farming. Mungkin gue farmingnya bakal sendiri, dan mungkin untuk nge-break si Rainbow Blocknya itu bakalan gue breaknya sambil live streaming guys ya. Jadi ditunggu saja guys. Palingnya memakan waktu seminggu. Gue enggak tahu, lihat aja dan nanti doain aja cepet jadi ya guys. Soalnya gue belakang ini ada sedikit libur-libur ya. Makanya bisa gue kerjain dan bisa mempercepat road to make kita enggak kelar-kelar ini guys. Semoga saja doain guys. Ini linknya panjang betul boys. Aduh. Oke, setelah kita melewati link-link yang sangat panjang, kita cek di sini harganya 390. Wow. Orang ada buy 370, sell 390. Kita tawar 380. Middle 380. Oh, nge-lag. Aduh, nge-lag banget. 380. Oh. 380, men. Harus sama dong 380. 380 middle. 85 trade 83. Gimana 83? Oke, 85. Kita buang-buang deal dulu guys, nanti bakal kita cari lagi dah. Gak tau nih, aduh. Gua kasihin aja dah. 4. Gua kasih 4. Back 15. Kembali 15 bos, kembali 15. Kembali boy, kembali. Ayo mana DJS Muna? Halo. Kenapa nih main nge-lag? Back 15. Back 15 men, back 15 soy. Lamanya anjay. 15 WL. Oke, kita kasih 4. Gua tarik lagi. Red. Nah, red dah. Cep. Ini dream catcher stuff kan bener. Oke, kita nanti takut terscam guys, terscam. 385. Oke, 4 kurang 400 kurang 15 85 kan? Iya, 85. Lah gua salah itu, gua yang kescam gitu loh. Oke. Ye, nice. Oke. Oke, jadi di sini mungkin bakal kayak gitu aja, dan gua sebelum ending ada yang ngasih tahu gue, bang harga Macman rise lagi, waduh. Itu sangat menguji mental gue guys, yang lagi road to Macman cuma item yang dituju tuh naik terus tuh, aduh rasanya tuh sakit. Ujung-ujung nanti gak kejar-kejar bos.
harganya naik berapa sih 1 BGL apa? Kita lihat. Sel 10.300. Waduh gila, berarti naiknya 10 DL, boy. Udahlah, jangan naik-naik lagi lah. Kalau naik-naik lagi nanti McLaren enggak kekejar-kejar, bos. Aduh, gua enggak buka-buka BFG, nanti Harvest Festival enggak kekejar. Harganya naik terus loh. 103 dari 93 waktu itu ya. Gua enggak tahu guys, ini Road to McLaren gua bakal ada berapa episode, gua enggak tahu. 103 naiknya 10 DL, nanti kayaknya ini bakal naik terus sampai Harvest Festival ya, dan mungkin nanti gue bakal bikin video tutorial untuk persiapan Harvest Festival atau mungkin tips profit di Harvest Festival gitu. Jadi ya untungnya yang berhubungan sama Harvest Festival dah bakal gue buat. Oke, jadi di sini DL gue tinggal 895, mungkin nanti pas gue lagi nge-hati Rainbow Block gue mungkin butuh 1 DL ya, mungkin untuk membeli full pack ya guys. Dan ya, mungkin itu aja guys. Dan oh ya, sebelum akhiran video, bentar nih, gue pengen ngasih tahu ada orang baik kayaknya di dunia ini. Gue nggak tahu itu orang beneran apa bukan ya. Nih, di Reoki 9 waktu itu kan gue bikin video, dan di video itu tuh gue ngasih tahu kalau ada crime-nya ya, dan kalian lihat di sini crime-nya sudah tidak ada guys. Gue nggak tahu manusia baik mana yang menyelesaikan crime tersebut ya. Intinya terima kasih guys kalian, karena kau telah berbuat baik tanpa harus depan kamera aja sekelas. Kalau gue tuh gue nggak suruh, nggak gue apa-apa. Pas gue lagi ngebuild ini kan gue ganti nih dari dirt ke golden block, biar nanti tuh kalau gue lagi nge-live nge-break dirt tuh nggak gampang ke-break. Nanti kalau ke-break ada orang masuk nangis gue. Jadi sini tadi pas gue lagi ganti-ganti, gue tuh baru enggak lah crime hilang ya. Gue nggak tahu guys orang baik mana yang menyelesaikan crime itu ya. Ya intinya kau itu sangat baik nih menyelesaikan crime tanpa harus kubayar men. Dan di sini udah gue ganti builder lock supaya nanti nggak ada yang iseng lagi, nggak ada yang naruh-naruh crime nanti di troll nangis lagi gue. Jadi ya untuk live mungkin gue bakalan tunda dulu untuk beberapa hari, atau mungkin besok gue lagi libur nih, gue live deh besok dah. Oke, mungkin jadi cukup segitu aja untuk video kali ini. Gue ucapin terima kasih untuk yang nonton sampai akhir, dan ya seperti yang gue bilang tadi, untuk sisanya itu bakalan gue cari di off record. Jadi di next road to McLaren gue tinggal nge-HT si Rainbow Blocknya doang menggunakan menggunakan Red Harvester DCS, dan full pack-nya bakalan gue beli nyesuaiin sama berapa jumlah tree yang bakal gue dapat nanti gitu. Jadi di next video tuh gue udah selesai farming dan juga udah selesai nge-splash, jadi tinggal nge-HT doang gitu loh. Jadi di sini gue ucapin terima kasih, jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ya guys. Supaya kalian tuh bisa mendapatkan notifikasi jika channel gue upload video, dan juga jangan lupa ngasih saran untuk hal-hal apa yang aja yang gue harus lakuin di YouTube gue ini guys. Jadi jangan lupa ya. Mungkin cukup segitu aja untuk video kali ini. Gue ucapin terima kasih, dan udah gue FC tidak ada yang datang, jadi gue end aja langsung ya. See you next time in the next video. Thank you.